Terima kasih banyak kan. Nggih, assalamualaikum. Hati-hati ya. Nggih. Enggak, Pak. Oke, teman-teman, kita sudah di Lembuyangan. Kita nanti cari tempat check-in-nya di mana gitu ya. Dan rame kok ikan jam ya, men. Kereta jarak jauh itu. Kalau tuh 19, maju terus mengarah sembilan sepuluh. Oke, kita. Oke, yang penting jangan check in sih. Terus gue marah kan tuh. Saya kudu ke toilet teman-teman ya. Oh itu. Oke, langsung kita masuk check in. Iki kereta Jogja iki. Oh. Kereta apa ini, guys? Guys, engko Jakarta kayaknya ya. Bogor atau Lembuyangan Pasar Senen. Oh iya, itu dari Jakarta ya. Kalau itu Jakarta Lembuyangan. Jadi Jakarta Jogja itu. Itu baru datang dari Jakarta sampai Jogja sini baru saja nyampe. Kalau yang ini Sri Tanjung ini kereta yang kita tumpangi. Ya. Kereta Sri Tanjung. Terus ini Jogja, ini kayak dalam kota kayak. Kereta KRL. Oh, enak ya kereta. Ini. Kereta apa ini? Kereta listrik nih. KRL ini cuma di dalam kota Jogja kayaknya. Kereta ini ya. Oh, ini kereta listrik, teman-teman. KRL. Itu ya tumpahannya like kereta listrik karo diesel. Nah, kereta-kereta asing jarak jauh mungkin diesel teman-teman koyo ya eklek ngono soalnya lagi gede kecer. Nah, iki aku masih ngetem di situ soalnya kereta Sri Tanjung ini kan yo tempatnya nih gini Lembuyangan, jadi Lembuyangan Ketapang Banyuwangi. Besok lewat waktu nyampe Banyuwangi ya ning kono. Loh, padahal jadwalnya berarti anek peluru ya keretanya. Jadwalnya tuh kalau dari Banyuwangi itu pagi. Dari Banyuwangi pagi nyampe sini malam. Ini juga sama. Dari Jogja pagi nyampe Banyuwangi malam, teman-teman. Ini kereta Sri Tanjung ekonomi. Aku ning gerbong 2 ning kuwono. Kita cari kangkung tadi tak kon nunggu di tas ya. Langsung munggah ya. Kepada seluruh penumpang kereta api KRL, kami persilakan untuk berjalan di jalur kita nggak usah khawatir. Kalau sekarang masih ekonomi pun sudah pakai AC juga,
apa ya, untuk kursinya itu sudah satu-satu teman-teman ya. Jadi nggak usah khawatir rebutan. Like, misal zaman dulu itu kita harus rebutan gini deng-deng cepet-cepetan ya. Di kagung nih, gini kagung. Monggo Pak. Nomor 2 Pak Tengriko. Iya Pak. Nomor 2. Nomor 2 teng wingking dhewe. Niki. Mangke Dugi Surabaya pindah dasi Tengriko. Oke. Okay. Apa langsung mlebet sak niki? Keren, keren. Dereng. Napa ngono tase dilebokne sik karo mlampah-mlampah ngoten nggih. Tase dilebetaken riyen napa pripun? Nek iki stasiun Mandi yo kita sono kemiri. Corona go menen dan berangkat di stasiun kereta. Calon penumpang kereta api kargo Ipan kami persilakan untuk segera mempersiapkan diri di peron jalur 1. Hati-hati diperhatikan jalur 1 dari arah barat masuk kereta api kargo Ipan. Awas hati-hati jalur 1 dari arah. Keretanya nyempal. Tangan balik, tangan balik. Tangan balik. Tangan balik. Tangan balik, tangan balik. Tangan balik. Dua kereta maju, dua kereta. Blitar. Tuh, kok iso orang Blitar? Blitar. Niki, mrikane Blitar berarti. Kok iso berarti? Wong anu Kiara Condong ning mriko Blitar. Lipan, berangkat. Niki dereng wonten ndase lho Pak. Ndase dereng wonten. Ndase dereng wonten. Niki. Nomor pira? Nomor kalih. Nika. Ndase urung dipasang. Kae iso mlaku. Mriki. Koyoke nomor 13 koyoke. Tiga belas. Dasi nopo nih kok? Acung dipasang. Berarti dasi gini. Ini kibang. Gih. Dari ini sangat putih dong. Lakune ning ndi ya? Iki paling sing nambeng ini ya. Menawa.
Nggih buntung ngeten iki. Dengan bagian ngeten iki kan disambung, Pak. Niku kuncine, nyantolne sedanten niku. Niko ndase ngoten niko. Berarti mundur ya wae iki. Niki mengke. Bapak. Tukang nggih. Pundi ge arah? Ndase jadi pasang. Delan iki lho keretane. Sopo ge? Kereta, kayak kereta sa. Desa. Ya. Itu. Itu lihat. Kita habis melihat proses penyambungan kereta. Pripun? Nomor loro. Nggih, nomor kali. Penyambungan kereta iki barang-barang yang paketan iki. Sing ngriku, Pak. Nah. Iku nomor 13. Nah, kaya ngono konser dengan ngono kuwi Lempuyangan. Kita masuk lagi. Tenaga diesel ya. Klik. Oh berarti Banyuwangi kesana teman-teman Arayo. Oke, alhamdulillah sudah berangkat ya, sudah meluncur ke Banyuwangi teman-teman. Enak aku masih mengarep. Enggak, aku di Gubeng aku juga masih mengarep. Ben turu sik aku. Inovasi dan kembali bahwa perjalanan kereta api Sri Tanjung adalah perjalanan kereta api bebas asap rokok. Oleh karena itu kita akan menggantikan Sri Tanjung di mana merokok di dalam kereta. Diantaranya adalah di dalam ruangan kereta. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah support channel ini. Nanti tinggal tunggu saja malam kita nyampe Banyuwangi. Hari Kamis pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stasiun Surabaya. Balik. Kota. Tes. Akhir. Balik. Ini ujung dari rel kereta api ya, ujung rel kereta api Ketapang Surabaya ini. Gelap lah. Gak ada sejarahnya. Sejarahnya.